Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Inklusi rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama untuk sejenak meluangkan waktu untuk talabul ilmi, dalam hal ini yakni acara kita kultum sebelum menjelang buka puasa. Sahabat Inklusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema yakni Al-Qur'an bagi teman-teman tunanetra. Sahabat Inklusi yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an bagi umat Islam, yang mana tentunya Al-Qur'an ini sebagai panduan buat seluruh umat Islam dan tidak terkecuali pun bagi teman-teman difabel, terutama difabel netra. Nah, dalam perkembangannya Al-Qur'an ini dulu-dulunya bahwa teman-teman tunanetra di dalam belajar Al-Qur'an ini hanya cukup dengan mendengarkan, dibacakan orang, kemudian didengarkan, kemudian diikuti. Tetapi lebih lanjut kemudian Al-Qur'an berkembang, atau ada tulisan Al-Qur'an khusus selain tulisan Al-Qur'an Latin biasa, kemudian muncullah namanya tulisan Al-Qur'an Braille. Nah, disinilah setelah ini alhamdulillah teman-teman tunanetra menjadi akses untuk dapat membaca Al-Qur'anul Karim. Sahabat Inklusi yang berbahagia, sebelumnya saya sedikit memberikan apa yang menyampaikan bahwasanya membaca Al-Qur'an ini beda dengan membaca buku-buku yang lain. Kriteria membaca Al-Quran berbeda dengan membaca buku-buku yang lain. Kenapa? Karena di dalam membaca Al-Quran ada dua teknik atau ada dua jenis. Yang pertama membaca Al-Quran bin nazar, kemudian yang kedua membaca Al-Quran bil hifzi. Yang bin nazar itu adalah membaca Al-Quran dengan menggunakan penglihatan, dan yang kedua membaca Al-Quran dengan menggunakan hafalan. Nah, khusus untuk teman-teman tunanetra, karena kita untuk binadhor ini tidak bisa, oleh karenanya kita menggunakan perabaan. Mungkin kalau saya katakan ya bilyad, ya, dengan tangan gitu ya, dengan meraba dengan tangan. Karena kenapa? Membaca Al-Quran itu selain kita lihat, juga harus kita ucapkan, harus kita lafadzkan. Mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang tuli gitu ya. Untuk sekarang sudah muncul Al-Qur'an dengan berbahasa isyarat. Ya, bagi yang mungkin tidak bisa melafalkan secara lisan, mungkin mereka bisa langsung melihat dengan isyarat. Ini saya kira termasuk ke dalam pengecualian gitu ya. Tetapi kalau kita secara lafaz mampu, maka kita harus membaca dengan lafaz, membunyikannya dengan membacakan lafaz. Karena di sana ada kita harus paham dengan ilmu tajwidnya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Al-Qur'an Braille hemat saya sangat-sangat penting untuk teman-teman tunanetra gitu ya, untuk dapat mempelajari secara penuh penulisan atau huruf-huruf Arab Braille. Karena untuk mengganti pembacaan secara binador atau dengan penglihatan, hendaknya kita bagaimana supaya kita bisa membaca dengan perabaan, dengan melakukan perabaan. Sahabat Inklusi rahimakumullah, adapun untuk sekarang-sekarang ini ya, muncul teknologi-teknologi baru tentang ada yang dinamakan Al-Qur'an digital. Kalau menurut hemat saya yang saya ketahui, bahwa Al-Qur'an digital ini saya kira bukan dikatakan sebagai membaca, tetapi
Sima'i itu dengan mendengar. Mendengar beda dengan membaca, teman-teman. Jadi ya gampangnya kita misalnya apa ya, mau khatmil Quran misalnya. Kemudian kita tanpa kita tidak hafal. Kemudian kita menggunakan Quran digital itu tidak bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga hemat saya Al-Quran digital ini sama sekali bukan sebagai pengganti Al-Quran Braille gitu. Tapi ya, itu sebagai pelengkap agar kita mudah untuk menghafalkannya. Karena mungkin ketika kita membaca Quran Braille kita belum paham istilahnya apa namanya, makhraj hurufnya yang benar seperti apa, kemudian tajwidnya seperti apa. Nah, bisa dibantu dengan Al-Quran digital itu sendiri. Nah, kemudian oleh karena itu hadirin sahabat inklusi rahimakumullah, jadi menurut senang tidak senang, mau tidak mau, akhirnya untuk teman-teman tunanetra itu harus dapat memaksimalkan gitu ya, untuk mempelajari Al-Quran Braille secara menyeluruh agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sahabat inklusi rahimakumullah, mungkin kaitannya dengan saya sendiri sebagai difabel netral, alhamdulillah saya dari kecil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah di apa ya, sudah dicabut penglihatan dari mulai lahir. Jadi sejak lahir saya sudah diberikan dengan sebagai difabel netra. Sehingga saya pun alhamdulillah tahap demi tahap mengikuti perkembangan Al-Quran ini. Dari mulai saya dulu belajarnya sebelum saya sekolah, dulu saya belajar Al-Quran ini dengan dipandu oleh orang lain, dibacakan, kemudian saya mengikuti dan terus seperti itu. Kemudian ketika saya mulai SD, akhirnya saya dikenalkan dengan Al-Quran Braille. Kita belajar bertahap, dari mulai mengenal huruf Braille sendiri, mengenal huruf Braille Latin, huruf Braille Arab, dan setelah itu kemudian kita belajar sedikit-sedikit mengeja per kata, per kalimat, dan alhamdulillah setelah kurang lebih saya 1-2 tahun belajar itu, alhamdulillah dapat membaca Al-Quran Braille itu dengan mandiri, sehingga dapat menghafalkan Al-Quran Braille dengan secara mandiri seperti itu. Untuk selanjutnya ya alhamdulillah sampai sekarang Al-Quran Braille masih sering kita baca setiap hari. Bahkan kita bisa ikut semaan dengan teman-teman yang non difabel. Jadi dan justru itu ketika teman-teman mengandalkan Quran digital itu kita tidak, ya istilahnya tidak akan leluasa untuk bisa membaca Al-Quran dengan semandiri mungkin begitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sahabat inklusi sekalian, bagi teman-teman difabel netra, marilah jangan bosan-bosannya kita untuk mempelajari secara serius Al-Quran Braille ini, karena sampai kapanpun Al-Quran Braille ini tidak akan tergantikan oleh yang lain, kecuali mungkin ada nanti Al-Quran Braille yang versi digital. Jadi Al-Quran Braille dengan layar Braille gitu. Maksudnya bukan didengarkan tapi tetap dibaca, tetapi dengan menggunakan layar Braille. Karena teknologi sekarang sudah ada screen Braille, tapi untuk Al-Quran belum sampai sekarang belum muncul gitu ya. Mudah-mudahan nanti mungkin untuk mempersingkat Al-Quran ini itu bisa dapat hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak repot-repot membawa Al-Quran 30 juz kemana-mana. Mungkin kita hanya membawa satu kotak kecil, kemudian itu bisa kita pakai untuk membaca Al-Quran Braille seperti itu, teman-teman. Harapannya seperti itu. Dan mari mumpung ini kita di bulan Ramadan, kita bersama-sama terus meningkatkan meningkatkan belajar kita untuk dapat memahami Al-Quran Braille, dari baik dari segi Al-Quran itu sendiri ataupun dari segi lebih-lebih dari segi maknanya. Mungkin hanya itu sahabat inklusi yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam saya mengucapkan saya baik melalui
sengaja atau tidak sengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.